Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketum Demokrat mengungkapkan beberapa sindiran untuk koalisi perubahan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPP Partai Demokrat di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024. Sindiran yang pertama yakni, AHY menyebut bahwa Demokrat bisa hancur lebur jika masih berada di tempat lama. Sekali lagi, kita bayangkan coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur betul? ungkap AHY pada Sabtu 23 Maret 2024. Dalam pernyataan itu, AHY memang tak menyebut kepada siapa ia tunjukkan pernyataan itu. Namun bisa dipastikan bahwa tempat lama ini berujuk pada koalisi perubahan. Koalisi di mana Demokrat bergabung sebelum masuk ke koalisi Indonesia Maju atau KIM. Oleh karena itu, AHY merasa Demokrat bisa hancur jika masih berada di koalisi perubahan. Adapun sindiran selanjutnya, AHY turut menyinggung soal pemilu yang belum benar-benar usai. Namun ada partai di koalisi perubahan yang sudah ke sana kemari. Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, kita ditinggalkan sendiri. Ungkap AHY dilansir dari Warta Kota Live. Sendirian tersebut bisa saja merujuk pada Nasdem yang baru menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto. Sontak atas pertemuan tersebut juga memunculkan isu bahwa Nasdem akan bergabung dalam koalisi Prabowo. Diketahui sebelumnya, Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Nasdem, PKB, dan PKS. Namun karena Koalisi Perubahan lebih memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dari Anies Baswedan, Demokrat pun merasa dihianati dan memilih mundur dari koalisi. Terlebih sebelumnya, menurut Demokrat, Koalisi Perubahan telah menjanjikan bahwa Ahayela yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Akhirnya Demokrat pun bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.